إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وزمره المؤمنين رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد Hadirin rahimakumullah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takwa Allah janjikan banyak kebaikan dalam takwa Allah janjikan solusi untuk setiap permasalahan siapakah yang tidak bermasalah dalam kehidupan ini permasalahan yang sekarang maupun yang akan datang nanti kehidupan di akhirat Allah janjikan selesai dengan kita takwa kepadanya. Fakod fazal muttaqun orang-orang yang bertakwa sungguh sukses dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam beberapa ayat Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa selalu mengoreksi diri kita sendiri agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, Allah sampaikan dalam beberapa ayat di antaranya adalah Allah tunjukkan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kalau kita hari ini melihat ada banyak kerusakan di daratan juga di lautan, apapun bentuknya itu, maka hadirin Allah sudah katakan itu adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah sengaja rasakan itu semua ketidakbaikan, kerusakan agar Allah melihat mereka kembali lagi kepada Allah. Sejatinya Allah sebagai maha pencipta Yang memiliki sifat ghafur, sifat satar, sifat rahman dan rahim Ingin senantiasa hambanya kembali kepadanya tatkala dia telah jauh darinya Maka Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah Sebagai bentuk peringatan agar kita kembali kepadanya Ma asabakum min musibatin fabima kasabat Apapun yang kita buat jika itu berseberangan dengan perintah Allah, berseberangan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya Allah akan tunjukkan langsung dampak madaratnya. Kalau tidak untuk dia sendiri, bisa untuk orang yang yang sekitarnya juga. Hadirin, begitulah kaidah dari Allah dan Rasulnya. Ketika sebuah dosa dilakukan oleh manusia dan dia terkerjakan itu dengan sembunyi-sembunyi, maka biasanya tegurannya hanya untuk dia seorang. Allah datangkan musibah untuk dia seorang, tapi jika dosa dikerjakan dengan terang-terangan dan tidak ada yang melarang padahal orang-orang di sekitarnya mampu untuk melarang, maka bukan hanya dia akan mendapatkan akibat buruk dari dosanya, orang-orang sekitarnya pun mendapatkan musibah yang sama. Hanya nanti di akhirat akan ada pembedaan di mahsyarnya bagi mereka yang berdosa dan bagi mereka yang tidak berbuat dosa. Hadirin, karena itulah Allah katakan wadaru zahiral ismi wa batina. Segera tinggalkan dosa yang kamu kerjakan dengan sembunyi-sembunyi dan juga dosa yang kamu kerjakan dengan terang-terangan. Hadirin, alhamdulillah hari ini kita telah masuk ke bulan Ramadan yang sangat mulia di mana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak dijumpai menyebutkan Di antaranya adalah di antara salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffirat sebagai penghapus ma dosa-dosa yang ada di antara kedua-duanya tadi. Dari salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya, dari Jumat lalu ke Jumat sekarang, dan Jumat berikutnya, dari Ramadan yang tahun kemarin yang sekarang, semua adalah menghapus dosa kita dengan satu catatan, kata Rasul: "Idas Tanabal Kabair." Dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar saat itu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan apapun yang kita buat bisa menghapus keburukan atau dosa kita. Tetapi dosa besar tidak biasa di, tidak bisa dihapus dengan kebaikan kecuali dalam bentuk taubat. Taubat adalah pernyataan kita kepada Allah, pengakuan, ikrar, ya Allah aku berdosa. Ilahi abdukal asi atak. Kita katakan kepada Allah Ya Allah ini hambamu Aku berdosa kepadamu Aku datang tersimpuh di hadapanmu Mukir rambil dhunub Mengakui dosa-dosa Saat hamba berkata dan mengakui akan dosanya Menyesali dengan apa yang sudah dilakukan olehnya Dan azam untuk tidak mengulangnya Itulah taubat Hadirin, maka jadikan Ramadan hari ini, bulan ini, tahun ini adalah Ramadan teristimewa bagi kita sepanjang hidup kita, bagaimana Allah hapuskan 10, 20 puluhan tahun ke belakang dosa apa yang kita buat, hanya Allah yang tahu. Sebelum Allah datangkan masa yang lebih pahit lagi untuk kita dan kehidupan kita yang akan datang, dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita berpikir untuk selalu menjaga kesehatan jasad kita sebagai manusia, kita gunakan masker, kita tidak melanggar protokol kesehatan di bulan-bulan semacam ini, di tahun-tahun pandemi ini. Hadirin, maka menjaga kesehatan rohani sudah dari awal Allah sampaikan dalam Al Qur'an, sudah Allah ajarkan melalui Rasul, melalui ayat dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita pun selalu menjaga kesehatan, jangan dilanggar protokol kesehatan rohani. Apa yang harus kita jaga agar rohani kita sehat? Tadi yang Allah katakan, jangan melakukan perbuatan dosa. Karena setiap dosa akan mengurangi rohaniat kita. Hadirin rahimakumullah yang paling bisa kita rasakan ketika kita berbuat dosa adalah maka akan timbul kemalasan dalam diri kita. Rohaniat kita semakin menipis dan pada puncaknya nanti rohanat kita akan mati dan kita akan sama sekali tidak bisa dan tidak mau berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Karena itulah Allah ingatkan daru tinggalkan sekarang, jangan nanti. Begitu kan kata dokter, ketika ada kanker diderita oleh seseorang, ketika luka borok sudah ada pada bagian tubuh penderita diabetes, maka tidak ada obat lagi yang mujarab bagi dia kata dokter, udah potong dan buang tinggalkan segera itu sebelum menyebar ke bagian yang lain Begitulah dosa Hadirin, maka dosa jika terus menerus dikerjakan Akan menggerogoti rohaniat kita Sampai pada titik kematian akan tiba nanti Dan kita tidak akan lagi bisa berbuat apapun saat itu Ulama kita katakan bahwa Di awal-awal ketika kita berani berbuat dosa Sekali dua kali Maka itu masih lemah kekuatannya Sehingga jika kita niat untuk tinggalkan Segera Allah akan kasih kemudahan untuk dia tinggalkan. Tapi jika sudah menjadi kebiasaan yang berlarut-larut, bulan-bulan, bertahun-tahun sudah menjadi darah daging, Mas, bahasa kasarnya. Hadirin, maka walaupun bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, setan pun dibelenggu, tetap saja kita melihat diri kita dan sekitar kita masih ada yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Bukankah setan sudah nggak ada lagi? Itu bukan karena bujuk rayu setan, tapi karena adat yang sudah membandel, yang sudah susah ditinggalkan tradisi yang biasa diakan sebelum bulan Ramadan. Hadirin, maka tidak ada cara lain selain kita langsung datang kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan. Itulah taufik dari Allah, itulah hidayah dari Allah, itulah rahmat dari Allah agar kita mampu untuk meninggalkan dosa yang sudah bertahun-tahun kita terus lakukan dan kemudian Allah terima kita menjadi orang yang bertaubat dan hari kemudian mudah bagi kita untuk beramal ibadah. Hadirin rahimakumullah. Dulu waktu kita kecil kita sering bermain, mungkin usia kita yang di atas 30, 40, 50 tahun seringkali melihat di kampung-kampung ada pohon benalu berwarna kuning, tali putri namanya. Ter, in, terasa indah ketika dilihat ketika kena sengatan matahari. Hadirin, indah dipandang tapi itu benalu dan merugikan bagi pohon yang menjadi pohon inangnya. Hadirin makumullah maka dikatakan ini benalu akan mematikan. Begitulah hadirin dosa adalah benalu. Dosa adalah parasit yang kalau tidak ditinggalkan dan dibuang segera maka kita akan mati. Rohaniat maksudnya. Hadirin rahimakumullah, apa sih alasan kenapa kita berani berbuat dosa? Maka ulama telah menyusun dari beberapa ayat untuk diungkapkan kepada kita kaum awam agar kita terhindar dari dosa. Alasan pertama kita berani berbuat dosa adalah kita sepakati karena saat itu kita berpikir Tidak ada kan yang melihat saya Biasanya orang ketika mau berbuat salah atau dosa Dia akan selingat selingok kanan kiri Melihat memastikan Tidak ada siapapun kan yang melihat saya Hadirin sekali-kali jika kita termasuk orang yang berpikir tidak ada yang melihat Lalu kita berani melakukan dosa Ingatlah kata Allah Allah katakan Inna robba kalabil mirsad Sesungguhnya Tuhanmu melihatmu dengan sangat teliti Mirsad dari kata rosoda adalah kata bahasa Arab yang kalau diterjemahkan adalah mengawasi sebagaimana seorang pemburu yang sedang mengawasi hewan buruannya dan dia pandangi hewan yang akan dibidiknya tanpa berkedip. Bapak bisa bayangkan, jangan pernah berpikir kita tidak ada yang melihat kalau Allah melihat kita memandang kita dengan cara pandang seperti seorang pemburu yang memandangi hewan buruannya tanpa berkedip sedikit pun diplototin. Maka kalau kita tahu Allah berkata begitu Hilangkan keinginan untuk berbuat dosa Yang kedua Alasan kita berani berbuat dosa adalah Biasanya kita berpikir Tidak ada siapapun kan Saya sendiri Maka Allah ingatkan kepada mereka Dengan mengatakan Wahwa ma'akum kuntum Dia Allah selalu bersama kalian Dimanapun kalian berada Di tempat yang sepi Seorang pun kita Tidak ada siapapun di antara kita dan yang lain Allah tetap bersama kita. Dialah yang kedua, ada bersama kita. Yang ketiga, alasan mengapa kita berani berbuat dosa selain tidak ada yang melihat. Tidak ada siapapun bersama kita, maka kita biasanya merasa bahwa kita adalah orang hebat. Saya jawara di kampung ini, saya orang selama satu di negara ini, saya punya jabatan, saya punya persenjataan. maka berfikir siapa yang berani melawan saya dengan orang-orang seperti ini Allah katakan dalam Al-Qur'an fasabba alaihim rabbuka sauta azab mungkin orang tidak berani kepadamu tapi dia Allah Tuhanmu akan memberikan kamu cambukan-cambukan azab yang pedih yang tidak pernah diberikan kepada siapapun hadirin rahimakumullah maka apapun alasan kita berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah selalu menegur dalam Al-Qur'an untuk peringatan kepada kita dan alasan yang menjadi alasan utama lagi kenapa kita berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita merasa tidak ada yang tidak ada yang bersama kita hadirin rahimakumullah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Allah Maha tahu Kalau kamu merasa tidak ada yang tahu, maka Allah ingatkan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma sudur. Jangankan apa yang kamu lakukan di hadapan umum, di halayak ramai, matamu ketika berkhianat saja Allah katakan ya'lam. Allah tahu ketika matamu berkhianat. Wa ma sudur, bahkan apa yang ke kepikir, apa yang tersimpan di dadamu, Allah pun melihatnya nanti di akhirat akan Allah katakan Yaumatu sarair hari itu nanti dada akan dibuka dan disingkap apa yang pernah kita rencanakan apa yang pernah kita fikirkan semua akan dapat dilihat dengan nyata wala yahikul makruh dan tidak ada makar sama sekali yang direncanakan kecuali pasti akan menimpa orang-orang yang buat makarnya itu sendiri dunia dan akhirat bukan hanya di akhirat saja ya di dunia pun Allah timpakan makar itu kepadanya Kenapa Allah katakan Kadhalikal azab, itulah azab karena makar dia wala adabul akhirati akhbar tetapi nanti ada adab yang lebih besar daripada adab di dunia di akhirat nanti hadirin kalau ini adalah alasan utama kita berani berbuat dosa dan Allah sudah tahu bahwa kamu pasti berpikir begitu maka ku ingatkan dalam Al-Qur'an hari inilah kita buat pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian nanti kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berpikir untuk berbohong di hadapan Allah nanti maka tidak ada lagi kesempatan kesempatan untuk kita berbohong di hadapan Allah seperti di sini di dunia dalam kehidupan sekarang kita bisa berani dan bisa berbuat bohong berani berbohong di hadapan siapapun. Kenapa kita di akhirat tidak bisa berbuat bohong lagi di hadapan Allah di pengadilan Allah? Karena nanti akan Allah datangkan empat saksi yang akan memberatkan para pendosa. Saksi pertama Allah katakan dalam ayat Al Quran: Wabudi al kitabu fatar al mujrimi namus fiqi akan dibentangkan di hadapan dia pendosa buku catatan amal dia fataral mujrimin kamu akan melihat mereka orang-orang yang berbuat dosa musyfikin ketakutan dengan buku-buku catatan amal itu sambil mereka berkata saya wayakul, fa celakalah kami mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Apa ini kiranya buku catatan amal Semua ditulisnya dengan jelas Yang besar, yang kecil, yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi semua tercatat rapi Mau kemana lagi kita akan lari ketika semua ada catatan rapi di hadapan Allah Ta'ala Saksi kedua yang akan Allah datangkan adalah Allah katakan dalam Al Quran, wa inna alaihum lahafidin kiraman khatibin ya'lamuna ma ta'falun. ada malaikat-malaikat pencatat yang mulia di kanan dan di kiri kita. Mereka semua tahu apa yang kita lakukan dari mulai kita lahir sampai kita mati, yang baik dan yang buruk, mereka adalah saksinya. Itu saksi kedua yang akan Allah datangkan di akhirat. Yang ketiga, ketika kita berani berdosa, berbohong di dunia, maka di sana pun kita berpikir sebagai manusia bohong dikit mungkin tidak apa-apa kali. Hari itu Allah katakan al yauma naktimu ala afwahihim wa aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini jangan pernah kamu berpikir untuk berbohong ya lisan akan dikunci mati, tangan kita yang akan, akan bicara, kaki kita akan menjadi saksi, dan semua akan memberatkan apa yang pernah kita lakukan dulu sewaktu kita berdosa kepada Allah. Dan saksi terakhir Allah akan datangkan, Yauma idin tuhadisu akhbaroha bi anna rabbaka bumi di mana kita berpijak hari ini, di mana kita menantang Allah dan hukumnya, di mana kita bersombong di atasnya, bumi akan memutar rekaman semua video dari masa kecil kita sampai kita mati sehingga, seperti kita menonton YouTube, detik per detik, tanggal per tanggal, tahun per tahun, ada semua videonya tercatat rapi. File dalam simpanan Allah Ta'ala, ketika Allah mau, Allah tinggal tunjukkan dan klik satu persatu hingga tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh hambanya kecuali betul, ya Allah. Aku semua yang buat itu, tinggal Allah akan beri keputusan apa. Ada satu riwayat menyebutkan, kalau Allah ingin memaafkan hambanya, maka Allah akan katakan, "Ya sudah, nggak apa-apa, hambaku, kuampunkan dosamu." Inilah hisab yasira yang kemudian Allah akan berikan kepadanya catatan amal dan dia akan terima dengan tangan kanan dialah ahli surga tapi jika kata rasul Allah katakan kenapa kamu berani berbuat dosa itu tanda bahwa dia akan celaka dan kemudian akan panjang nasib dia di neraka. Naudzubillah min dalik. Hadirin, maka dikatakan siapa sih sebetulnya orang yang hebat itu yang dari sejak kecil solehkah sampai dia mati atau dulu dia banyak dosa lalu sebelum mati dia bertaubat kepada Allah Taala tentang hal ini ada dua pemuda yang masih berstatus santri mereka berdebat siapa yang terbaik dan siapa yang selalu dipandang rahmat oleh Allah di antara keduanya dengan kapasitas ilmu mereka mereka tidak punya jawaban yang pasti di antara keduanya yang paling dipandang rahmat oleh Allah siapa? Maka lewatlah seorang kakek-kakek tua, orang yang bijak kita katakan. Lewat di hadapan mereka dua pemuda itu, mereka berkata kepada si kakek, "Kakek, kami punya permasalahan yang belum terpecahkan." Si kakek katakan, "Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab, tapi saya punya pengalaman pribadi. Sampaikan saja, kakek, untuk pencerahan buat kita." Si kakek berkata, "Saya hari-hari bekerja sebagai penenun. Ketika saya sedang membuat kain tenun, maka jika ada benang yang terputus, lalu saya sambung kembali, tiap-tiap saya kerjakan lagi tenunan itu, saya selalu perhatikan benang tadi yang sempat putus dan saya sambung kembali. Jangan sampai dia terputus kembali saat saya sempurnakan pembuatan kain tersebut. Mungkin begitu kata-kata dia. Allah Ta'ala memandang selalu dengan rahmatnya kepada mereka yang dulu pernah putus hubungan dengan Allah. Pernah buat dosa kepada Allah. Tapi kemudian dia menyatakan taubat kepada Allah. Allah tidak ingin dia putus lagi hubungan dengan dirinya. Maka Allah senantiasa pandangi dia dengan pandangan rahmatnya. Hadirin maka dikatakan bukanlah orang yang hebat. Adalah orang yang tidak berdosa. Tapi yang berdosa yang mengakui dosanya. Lalu Allah memberikan ampunan kepadanya. Di bulan yang sangat mulia ini aku sendiri saya sebagai khatib mengajak kepada saya yang masih banyak dosa juga kepada hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum habis masa Ramadan karena ini adalah bulan di mana Allah ingin melihat la'allakum tattaqun siapa tahu di bulan ini kalian bertobat lalu kalian menjadi orang yang bertakwa di sebelah bulan kemudian kamu akan terus terusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah ayo kita benahi diri kita sendiri kita benahi istri dan anak kita kita ajak orang orang lain sehingga nanti di masa di mana kita akan berjumpa dengan Allah seperti Rasul katakan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus pertama ketika dia iftar dan kedua saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin maka inilah kesempatan kita sempurnakan puasa dengan sesempurnanya sempurnakan malam dengan kita salat panjang-panjang dan kemudian kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal آية والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارضين والسماوات واشهد ان محمدا عبده ورسوله المؤيد بافضل الايات المعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما تعاقبت الاوقات والساعات اما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحه بقدسه ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ورض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اعزنا وأعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اهدنا واهد الناس والجنة إليهما واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى ربنا يسر لنا أمورنا اقضي حوائجنا اقضي ديوننا اشف مرضانا إنك أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعتكم ولذكر الله أكبر